Ini minumannya Mama kasih. Dan ini minumannya Papa kasih. Guys, kasih bisa lari-lari di sini, tapi sayangnya kasih nggak pakai sendal. Oke, let's go. Oke deh, itu aja. Kita mau jalan lagi kemana? Cari martabak yang tadi. Oke, bye-bye. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di tempat yang jual martabak. Kita mau beli martabak. Nama tempat restorannya itu Martabak Brian. Martabak Brian namanya guys. Gimana sih rasanya? Dan kayaknya udah gak sabar nih mau rasain Martabak Brian. Oke, kita bisa lihat. Oke, segitu aja perjalanan kuliner kita. Kita udah beli makanannya. Udah kita bungkus, mau makan di rumah bersama dengan Opung dan yang lainnya. Nanti kita makan di rumah, kita rasain. Terus kita kasih review makanannya tuh rasanya seperti apa. Oke, sampai ketemu nanti. Kita jalan dulu ke rumah. Tetap di The Tobings Family Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe. Halo semuanya, kita udah sampai rumah dan kita mau rasain martabaknya nih. Tuh ada martabak telur sama martabak manis. Martabak telurnya udah mau habis, jadi sisain satu aja, tapi nggak apa-apa, kita rasain dulu yang martabak telurnya itu seperti apa ya. Ini guys, enak banget rasanya. Oke. Rasa aslinya pas, terus ada dagingnya juga. Dengan telur bebek rasanya oke. Terus ada juga nih martabak manisnya. Tadi udah makan banyak banget martabak telurnya, sekarang kita makan martabak yang manisnya tuh. Coklatnya nggak pelit, banyak. Sampai kita rasain coba ya, rasanya. Manisnya pas, nggak terlalu manis, rasanya oke. Pokoknya ini recommended untuk dibeli, dimakan di Cilegon. Namanya Martabak Brian. Martabak Brian namanya. Namanya Martabak Brian. Oke, segitu aja vlog kita hari ini di Cilegon. Habis ini mau siap-siap, terus mau pulang lagi ke Jakarta. Dan nantikan vlog-vlog lainnya dari The Tobings Family Channel. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dan nyalakan loncengnya untuk dapat informasi terbaru dari video-video dari The Tobings Family Channel. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.